Halo Sobat Torto Diary, balik lagi di channelnya Torto Diary. Nah, ini Mimin baru sempet update, baru sempet bikin video lagi, baru sempet ngevlog lagi sama anak-anak ya. Jadi ini juga sebenarnya vlog singkat aja. Mimin udah ada hampir 1 bulan kita nggak upload di YouTube-nya Torto Diary. Untuk mengobati kangen temen-temen sama anak-anak Torto Diary aja ya. Ini update update vlog singkat aja ya. Kita mau update kondisi anak-anak ya. Ntar kalau ada yang nanya, Min, anak-anak Torto Diary gimana keadaannya, sehat-sehat semua jawabannya ya. Oke, kita mulai dari, oh ya, ini kita masih di kandang sementara karena proses pembuatan kandang mereka di rumah Mimin yang lagi direnovasi masih dalam proses pengerjaan. Mudah-mudahan nanti kandangnya cepat selesai, beberapa bulan ke depan mereka udah bisa pindah ke kandang baru yang lebih proper buat mereka ya. Nah, ini si Hiro kita pisahin di sini sendiri. Kandangnya ini dibuat pakai triplek, kandang sementara aja. Kok dipisahin, Min? Ya, soalnya di sini ada beberapa indukan betina Redfoot yang kemungkinan mau bertelur gaya-gayanya ya. Ini si Miko nih, dia kayaknya mau bertelur. Oke, si Hiro kondisinya sehat. Di sini ada si Kuro jantan. Jantannya Redfoot. Nah, dia semenjak pindah ke enclosure kayak gini, dia nggak terlalu sering kawin nih. Jadi enclosure itu ternyata mempengaruhi buat kita breeding ya. Jadi dia lebih seneng ke tempat yang memang ada kolamnya, ada pasirnya gitu. Di situ dia kalau enclosure yang lama itu kan ada kolam, ada pasir, dia sering banget kawin gitu. Terus di sini ada si Miko. Nah, ini udah mulai gaya-gayanya garuk-garuk kaki belakangnya terus nih. Dan ini bobotnya berat banget. Berat banget. Dia garuk-garuk kaki belakang ini sampai bagian kukunya, bentar Mimin balikin dulu. Sorry Mimin, satu tangan nih. Sampai bagian kukunya tuh habis tuh. Bagian kukunya habis keasah gitu. Yang sini juga sama, kanan kiri tuh habis. Dia kayak ngegali, tapi kan di sini nggak ada tanahnya. Mimin lagi coba pikirin untuk buat tempat nesting ya. Tempat nesting di sini, di enclosure ini sementara buat dia dong. Makanya si Hiro di kita pisah, takutnya dia tiba-tiba bertelur diinjek si Hiro, cilaka deh. Nah, ini juga ada betina kita, si Ciro. Ciro juga udah mulai kayak ada tanda-tanda mau nelor nih, makannya mulai ogah-ogahan gitu. Tapi sehat sih. Gitu. Ya, yang lain ini ada Venom, ini jantan kita. Ciri khas jantan kita. Oke. Okay. Terus di sini ada si Mike. Ini Mimin dapat hibaan dari Om Bimo ya. Sehat sih, Golden Greek jantan. Di sini dia juga nggak terlalu mau kawin nih. Memang tempat mempengaruhi sih. Gak apa-apa. Sementara aja ya. Kita lagi bikinin enclosure yang bagus buat kalian. Ini ada si Mona. Ini juga kemungkinan jantan sebenarnya. Kalau dilihat-lihat sih seperti betina ya, tapi kelakuannya kayak jantan. Nah, ini masih belum jelas sih spek ini. Tapi sehat juga. Terus kita ada si Rocky. Min, kok Rocky udah dijadiin satu main gede-gede? Nggak apa-apa, nggak apa-apa sih. Ini kita lagi ngajarin mereka ya, si Rocky sama si Pino, biar bisa adaptasi di kandang yang lebih besar. Nah, ini ada si Gio. Gio juga sehat. Size-nya kayaknya makin gede. Dan ini ada si Pino. Ini juga Mimin dapat hibaan dari dokter Lukas. Awal dateng dia ada ya nggak nafsu makan gitu, ada sedikit sakit nggak nafsu makan, tapi sekarang udah sehat banget. Ya, si Pino Redfoot, baby Redfoot. Mungkin size-nya sekitar 11 cm. Dan terakhir kita mau lihat si Oden. Ini dia si Oden. Baby Parda.
yang awal datang pilek, makannya ogah-ogahan, makannya mudi banget, sekarang juga masih pilek tuh. Tapi ini udah jauh lebih better sih. Makannya masih mudi ngambil, masih mudi banget untuk makan. Tapi selama dia mau makan, kita variasin terus di sini, Mimin variasin terus, coba kenalin menu-menu baru biar dia nanti lama-lama terbiasa. Sehat sih. Sama ada satu titipan burmes nih. Oke, jadi segitu dulu aja vlog kali ini. Cuma update singkat. Mudah-mudahan nanti Mimin bisa bikin vlog lagi. Banyak yang mau Mimin bahas. Jangan lupa buat subscribe. Jangan lupa di like dan di komen juga yang mau tanya soal Torto. Thank you, bye-bye ya.